Berpindah spot hunting di sisi seperti awal tadi opening saya di sini. Setelah saya hunting ke Argo Wilis di sisi sebelah sana, kemudian balik lagi ke sini karena Argo Parahyangan akan melintas di jembatan Cisalada dari arah stasiun Ciganea. Keberangkatan stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Gambir. Kita tunggu kedatangan KA Argo Parahyangan melintasi jembatan Cisalada, petak Ciganea Purwakarta. S35 KA Argo Parahyangan sudah terdengar sangat jelas. Tidak akan lama lagi KA Argo Parahyangan akan melintasi jembatan. Kita beri sapaan untuk KA Argo Parahyangan. View-nya indah sekali, Baraya. Terima kasih Pak Masinis yang sudah mengacungkan jempolnya. Tadi saya kaget, makanya kamera langsung saya hadapkan ke arah lokomotif. Sepertinya KA Argo Parahyangan akan diberhentikan dulu di stasiun Purwakarta menunggu jam keberangkatan. Kita lanjut lagi hunting KA selanjutnya, yaitu KA Turangga sepertinya di jam 7.30. Masih di daerah Cisalada menunggu kedatangan KA Turangga Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Gambir. Saya sudah ditemani dengan asisten kameramen di seberang sana. Ini dia. Nanti kita akan cegat KA Turangganya dari arah sana. Seperti halnya tadi saya cegat KA Argo Parahyangan. Kita tunggu kedatangan KA Turangga. Semboyan 35 KA Turangga sudah terdengar. Tidak akan lama lagi KA Turangga akan melintasi jembatan Cisalada. Kita beri penghormatan, kita beri sapaan untuk KA Turangga. Saya tidak main zoom karena ini view-nya bagus, jadi tidak usah di zoom. Nah, itu dia. Turangga tujuan akhir stasiun Gambir telah melintasi jembatan Cisalada. KA Turangga akan memasuki stasiun Cikampek berjalan langsung.
Oke, terima kasih untuk warga Cisalada dan view-nya juga jembatan Cisalada. Semoga video yang saya abadikan hari ini dapat menghibur baraya kalian dimanapun berada. Semoga sehat-sehat. Sepertinya sampai di sini dulu hunting saya untuk spesial weekend trip ke jembatan Cisalada. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting subscribe-nya, Baraya. Akhir kalam, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum.